tidak tahu. Yo, berarti makan pakai tangan ini sunat. Cuman makannya dijingok kalau bobo, hewan. Pakai tangan gini, moto. Laki yang ngajak berhubungan badan. Ida galak. Apa anak? Aku tak tanjuk. Kalau mandi pulak. Aku ni aku tak hancur ni. Tunggu. Tak hancur. Aku. Nggak perlu kena lagi. Ya, suaminya tu aja. Jepeng. Aku nggak tahu. Cuma takut aku. Dikiranya tak hancur boleh pahala. Kita tidak jamin. Puji lagi pak ya deh, mode aku ada mode. Kalau ramon kalau kamu nak saja, saja lah dulu, nggak menunggu. Nggak menunggu lah. Tolonglah kamu. Yang masih nolak. Apa tuh tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Sun, sunat jangan tidak tahu. Potong kuku, cara motong. Alhamdulillah, ala, sunat. Hari ini cara motong, mulai tunjuk tengah yang manis entik. Mulai lagi dari intik sampai kempol. Cara kaifiatnya disebut dalam kitab Ihya dan di dalam kitab Bajuri atau di Anatul Talibin ada. Ditiba akan diikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita sholat, mengikuti cara Rasulullah sholat, sunat makit apa? Makit siwa. Ya, laula ana syukru ala umati, la amartuhum bisiwak inna kuli sholat. Kalau tidak membuat berat bagi umatku, kukongkon mereka setiap melaksanakan sholat harus pakai sih, pakai siwak. Sunat. Bahkan kalau kata siwak, ujung sopan. Sunat dan siwak. Ya sopan, baju tadi. Sunat. Sun. Sunat. Maka dia ngomong tadi, setiap saat. Sunat. Pungi ngebut. Pakai siwak teh gigi gokok enggak aku kan teh gigi siapa yang dipakai itu siwak siapa siwak teh gigi deh eh jadi soal jangan ke siwak tuh cucuk mulut wow jadi kita pinjam mulut kau nah ya Allah lebih dari rumah. Dua rakaat sholat pakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat bidun siwak. La amartu bi siwak inda kulli shalah. Inda kulli shalah. Pakai siwak sunat. Pakai minyak wangi. Itu sunnah Rasul. Ketika kita makan, Rasulullah makan pakai tangan, jari tiga, tumur, makan kumo, pakai tangan sunnah. Jangan tidak tahu. Yo, berarti makan pakai tangan ini sunat. Cuman makannya dijingok kalau bobo, hewan. Pakai tangan ini di moto. Jangan ada lama setengah lama toding. Kio-kio yang pajak dijemput. Pajak di mek. Nah. Nah, aju. Tapi kalau hewan. Angan-angan di jojo. Mau diri. Jadi sunat tuh pakai tangan sunat demi afdal dan tangan ini adalah alat makan terbersih di dunia bukan di Jambi. Ini tangan atau harta dunia paling bersih alat makan sedunia.
sedunia ini. Kata, aku tak pernah nyiwa gini. Ya gimana pun aku maki? Paling-paling anakku maki, kadang-kadang biniku tapi jarang. Dan, sudah tuh banyak pulau, Pak. Kalau tangan ini, 3 kali pulau kan tumpes ini. No. Sendok, bukan tidak ada boleh, jingok tempat dan keadaan. Kalau ketika halayak pakai sendok, jangan sampai datang fitnah, kita pakai sendok. Ini tangan, kalau kita awasi bentuk tangan ini, awasi ini ya, macam tulisan Allah ini. Alif lam lam ha. Ini alif lam lam ha. Ini 18 garis yang ini 81 Asma'ul Husna 99. Garis ini, gerak-gerak ini, apa dia bahasa Jambi? Ini ya. Nah, ini garisan ini, bahasa apa nama Jambi? Apa bahasa Jambi? Tuas jari. Jika metan gataan. Nah, ini. Ini satu ini ada 4, coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, itu harus dikompak. 4 kali 4 tambah 3 9. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Basin mim alif lam lam alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim 19. Jadi ini lambang bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata bismillahirrahmanirrahim kata cikal begini. Jadi megang ini dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buka kaji mata. Walaupun tidak nyebut bismillah, tapi maknanya sudah ada di dalamnya. Coba mantekan ke mulut ini. Tak cek mengot-mengot. No. Tak cek tingkah ini. Inilah. Muter aja. Pakai kaji mata mana baca. Cucuk dulu nari. Jadi ada hikmahnya pakai tangan ini. Nah. Makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. La tashrabu bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kamu minum pegang tangan kiri, karena setan minum tangan kiri. Maka itu diajarkan, begitu makan jilat di. Jalan Islam jauh macam itu. Ya Allah maman, gigi kita dewe. Jadi Nabi yang lahir Maroka mungkin berkali terakhir. Nah, tetap pulau. Nah, kalau kita bisa minta jilat tuo, nah kita berpang ke dapur. Setelah tangan kita kering, baru megang gelas. Wong ini kan makan tangan kanan, minum tangan kiri. Jadi kita ngapa baru minum tangan kiri? Kotor, Ustaz. Tangan kanan bersih, kotor ini minyak kalau. Gak tahu kotor gak boleh buat makan. Maksudnya itu cangkir itu kayak minyak. Setiap saat ketika minum, gak boleh minum tegak. Kecuali minum zam-zam. Minum zam-zam boleh tegak, karena airnya sudah bersih. Kali ini biarpun dimasak masih mengandung. Ada bakteri-bakteri yang harus di netralisir oleh ginjal. Maka dia duduk, begitu duduk, dia mandak, tetap ngeyak jalan, tahu diproses. Kalau dia begitu tegak, langsung turun, itu kalau dia dipenyakit. Tidak boleh kita tasyabbuhul kufar. Makan berdiri, tidak boleh. Tapi berapa banyak orang pergi kondang-kondangan sekarang ini, makannya tegak. Oh, sampai nasi lagi sana, sampai mutabak. Selesai utama ngancap bakso. Terus bakso ngantak sate. Orang duit cek buntung ini. Aduh. Malu. Pakai gelang, pakai cincin, pakai berlian, tapi buntung. Tak yes. Tak aku. Kenapa tiga berapa tak anget. Bentar juga. Telok sengah matang itu. Tak aku. Tunggu, tiang saat. Jadi kalau sehari coba Rasulullah pakai sendal, nyucuk ke kaki kanan mungkin. Set. Kau kaki kiri. Mukanya kaki kiri tu, kau kanan. Nabi metu rumah kaki kanan. Masuk tetap kaki kanan.
Kalau keluar tujuannya nak kawin khair, kawin baik, kaki kanan. Kalau tujuannya cuma nak ke pasar atau nak berjalan baik, kaki kiri. Kanan juga ada apa. Tapi kalau nak keluar ke majlis taklim, kaki kanan sunat. Cuma kalau masuk rumah, tidak boleh kaki kiri. Kalau kita masuk rumah kaki kiri, berarti kita anggap rumah kita adalah besi. Masuk masjid, tidak boleh kaki kiri. Mesti kaki kanan. Kaki dulu dipasangkan. Kau ini tidak muter. Gitu sampai, lepas ke sendap, muter dia. Jadi banyaknya lantak masjid sana. Tidak kok, sedangkan di sendap. Tahan dulu, baru kiri. Sunat. Jadi kalau dihidup ke sunnah Rasul, masya Allah, pakai baju, masuk tangan kanan lagi, bawa tangan kiri, melepasnya tangan kiri, bawa kanan. Jadi kalau dihidup ke dalam kehidupan ini sunnah Rasul, asal kita tak masuk hammam, kamar mandi, ke birka, ke WC, toilet, kaki kiri, betul, kaki kanan, masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Sunnah Rasul. Masuk WC berak kencing sunat nutup kepala. Basing ember jadi. Baskom boleh. Kuali raja. Asal nutup kepala. Sunat. Jadi kalau dihidupkan masya Allah bapak, sunnah Rasul lalu. Kita ni siang malam mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Pengakuan kita. Kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, benar? Yang jadi pikiran saya ni sih kok Nabi galak tak ngakui aku ni umatnya. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bapak ibu galak tak ngakui kita ni umatnya. Aku tak ngajak kamu pikiran otak aku dewe. Tapi lalu pikir jatuh. Silakan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar dalam hidupku. Mak mana caranya supaya Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Tidak ada lain. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu tanda dia cinta dengan aku. Siapa cinta dengan aku kata Rasulullah jaminannya bersamaku di dalam syurga. Man ahya sunnati inda fasadil umat falahu ajrun yata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di kala hancurnya umat, yang menghidupkan sunnahku itu mendapatkan pahala 100 umat syahid. Maka itu kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga berkawan Nabi ngajari la tashab illa mu'minan wa la ya'kulu ta'ama illa taqin. Alamatul mahabbah lillahi azza wa jalla mutaba'atun li habibihi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamir wa sunan. Tanda daripada kita cinta kepada Allah hendaklah kita mengikuti kekasihnya Allah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, perbuatannya, perintahnya dan sunnahnya. Itu tanda. Dan mencontoh Nabi Muhammad itu adalah alamatul mahabbatillah. Tanda seseorang cinta kepada Allah. Jadi benar-benar bergaul, cari berkawan yang bertakwa. Wong berduit, cari wong berduit yang beriman, bertakwa. Preman, cari preman beriman. Wong miskin yang beriman. Preman kalau dia beriman, bapak mela yang benar. Wong berduit kalau dia beriman, galak sedekah di jalan yang benar. Apa kata Sayyidina man azama ma'an faqad dirhaman fi maulidi kana kana rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mendermakan mengeluarkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi, aku hewang dia di surga. Kata Sayyidina Abu Bakar,
ya sesuai dengan kemampuan. Kalau bos sawit nasi minyak, bos sawit tapi buntu bobo jadi lah emas deka bobo pak cang lami tambah banyu kasih pun tambah banyu lu ngomong minum banyu gak enak bobo sesuai ke dengan rezek kata Pak Haji dan memang barengan malam dengan masjid Imam Syafi'i kok sewa emas lebih tua sewa kok sepi alhamdulillah macam mau balik rumah ya. Ya, aku tuh ngomong ya biar Pak Haji tuh ingat berarti sebuah jumaan wah ini lah ya kalau mau balik ini lah tuh sewa masih lebih yuk tiga kami tempat sih kan nih lain carilah orang-orang yang beriman berkawan seluruhnya berkawan Nabi dengan pejabat ada kawan Nabi dengan orang Yahudi Nasrani Majusi berkawan. Tidak ada peperangan dari Rasulullah. Semua peperangan itu diangkat bendera oleh orang kafir. Pantang Nabi diangkai bapak. Jangan diangkai laju. Tapi Nabi tidak pernah nantang. Begitu datang perang, laju tidak pernah menolak Rasulullah SAW. Kita pun dengan orang kafir begitu. Cuma ini pecahnya nak ngampuin. Si Donald Depet ini sih kok. Menteri Amerika ini. Presiden ngampuin uji Presiden Turki Ayudo kan ngomong kau rasa tinggal kau sampai dia ngomong di Twitter dia nyenantang 1,5 miliar umat Islam ditantangi perang oleh Donald Bebek ya ucap itu tanggal apa luar negeri ini kita nih di negeri kita nih bapak mayoritas Islam LGBT bapak dikatakan tidak ada hukumnya uang berzina tidak ada hukumnya jadi dibebaskan begitu MK menutupkan kebebasan itu bapak langsung terjadi gempa bumi di Jawa Barat padahal dalam hadis Nabi kalau kamu ketemu satu golongan perbuatannya seperti umat Nabi Allah Lut faktuluhum bunuh mereka itu hadis kata Nabi kalau kamu berjumpa dengan satu kaum mereka seperti berbuat seperti umat Nabi Allah Lut faktuluhum bunuh kau ayam lagi tahu mana yang tino yang mana ayam deh Metuban tahu yang tino laju kecilnya kapak kuku laju kenal kecil temen lah tino oh laju main kenteng dong kenteng ujungnya kenal bawa tanggo ayam lagi tahu mana yang tino yang lanang ungkap mata setengah ini dari tinoan aku kawilah dengan lanang tangting main pedang. Coba tak zaman Nabi Allah sampai Nabi Lut ngomongkan hei kamu ini lah anak-anakku tuh karena turun malaikat yang nyupai manusia ganteng bukan lain berkebut lanang-lanang zaman Nabi Allah Lut ini LGBT ini bapak diizinkan menteri agama pula tiago resmi ke nado acara LGBT apa iya ngomong dia ini omongan gay-gay ini nah apa dia? Bukan lesbi gay-gay ini nah homo jadi kalau tanang sama lanang homo kalau betul sama tino kalau lanang tino hobi ini lesbi itu kalau dikati aku itu tau gak menteri agama kamu ini mana? Astagfirullahaladzim ujabe beziknya dia lewek ngomong menteri saya menghadiri satu acara di mana itu jadi acaranya itu motong babi motsok tengah amin lah selesai dinyuk mak mangkok untuk nyicip di pertama kepala suku sama menteri agama dia ngomong dijadikan Allah saya tidak makan dagingnya tapi saya ngilup dudunya atau golong sama lah ya duduk
kuahnya itu lebih banyak lagi zatnya daripada dagingnya. Itu cocok. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau memang itu sudah diresmikan di negara. Karena MK ini Bapak, tiga kok wong Kristen, ada wong Hindu, ada dua lagi tak jelas agamanya. Agama dua tak jelas, si kok Hindu tiga Kristen. Yang betina itu Kristen itu. Mana Islamnya? Yang angkatnya siapa? Presiden. Presiden kamu. La haula wala quwata illa billah. Itulah timbul pertanyaan kilo-kilo galak dan Nabi Jahilah kayak ngakui-ngakui. Tak bakal Rasulullah ngakui orang-orang yang keluar daripada ketentuan Habibuna Muhammad. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah, itulah mereka yang mau masuk syurga. Siapa yang maksiat kepadaku, menantang aku, itulah mereka yang akan yang apa? Yang tidak mau masuk syurga. Maka oleh karena itu masyhadinul kilab, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita laksanakan. Bergaul boleh, tapi kio-kio bergaul itu yang manfaat. Punya sohib, sohib manfaat. Jangan berkawan itu yang tidak manfaat. Bapak ibu, berkawan ini sampai di akhirat. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Sabah Siti, Allah berfirman, Al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ingat, persaudaraan, pertemanan di akhirat nanti akan menjadi permusuhan. Kecuali pertemanan orang-orang bertakwa. Ini sama-sama kita nih bertemu. Oh, cuma kasih dengan Pak Jasmi, Pak Haji ngajak aku maulud, hadir maulud. Cuma kasih dan deh, tapi sudah ngajak. Ada manfaat. Tapi kalau berkawan dengan orang yang tidak ngajak kepada kebaikan, kemana? Bagai bodang. Kau nilai ya. Jika tak usah maulud, tak usah maulud. Inilah jadinya. Kalau kau tak pernah melu. Kau tu maksud. Berbala bapak tengah kadang masa itu. Karena apa? Mengikuti yang tak benar. Berfoto juga. Persaudaraan kita ni harus ditanamkan di diri kita. Pacar ketemu di akhirat. Ni ketemu dulu ikut syekh ni. Dari Mesir. Bukan murah ke Mesir sana ongkosnya. Tidak datang dewe. Anadzurullah wajil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Man ro'a ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Siapa yang memandang wajah orang yang pernah memandang aku masuk syurga. Man sopaha sopaha man sopaha ni dakhalal jannah kata Rasulullah. Siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku masuk syurga. Ada jaminan. Kawan dengan pejabat di panggung ke pulau. Jadi pejabat itu cuma 5 tahun. Lewat dari situ, wassalam. Maka jadi pejabat, jangan kalah sombong. Wong tahlil, tak datang. Mana Pak? Meeting. Mana Pak? Meeting. 3 tahun ada tiga datang, bunti. Sholat tidak, masjid tidak, lah bensin bau azan. Allah, siapa itu? Bapak kenal bawa pensiun. Kalau nak jadi pejabat ini bapak, pakemnya. Nak jadi apa? Jadi pejabat sekarang, pilkada-pilkada ini lagi rami. Jambi, Palembang, seluruh. Yang nak DPR, nak wali kota, nak gubernur, pakem gak loh sekarang. Itulah yang dilapen ini. Ini Sanjo, ini Sanjo, ini hijau baju, ini hijau terano. Kemana nak jelaskan? Masya Allah. Cuman pilkada ini beda-beda dengan pilkabi. Beda dikit. Muntin dulu ini. Lanang, gonam, dua, ngarca lah. Hah? Bergambar. Coba maaf, bergambar dengan pejabat. Tak tahu pejabat tidak ada renang, tidak benar. Ini banyak bahasa sekarang ini pejabat bapak. Nah, banyak. Bingung HP berbunyi gegel tangan atau aku maaf neng balang sakit tidak ngaku sakit ngapo hidup penuh ketakutan di dunia lah kurus kering lah itu mama lebih akhirat dah
Pak. Cucinya Pak 25 inci. Tempeknya depan rumah. Oi Pak pembasah. Kawan lama. Lama aku. Awak maksa gambar. Kenal lagi tak Bapak dengan nanti gua pulang bergambar Bapak diumumkan di koran. Bapak itu korupsi. Kita sanyo hilang foto. Hilang foto. Man, nyenyes bro. Belum pada. Tidak tahu. Nyenyes sudah dikenal. Malu. Nah. Coba. Contoh dia jago kaku foto. Bangun Bapak berfoto sama aktris. Atris. Artis. Berfoto apa dia manfaat? Berfoto sama artis apa dia manfaat? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Tapi kalau berfoto dengan guru ngaji kita, ini baru-baru ada satu kisah. Seorang ulama besar di Jawa, Bapak. Manggungnya manggung waliullah. Hadir macam apa Bapak? Dia nak hadir nak isi ceramah, tahu-tahu di depan panggung ini ada wong jual es cendol. Ada wong tua jual es cendol. Turun aulia tadi, waliullah tadi, ulama tadi turun. Turun ngancap tukang cendol. Ini ulama besar Bapak. Yang nak ceramah ini ulama ingat tukang cendol. Berlagi loh Pak. Bingung orang. Tak mana saya? Diam dulu. Rupanya namanya tukang cendol. Di sujudnya tukang cendol. Nuh, apa pemuain? Ini ulama besar. Nyujud itu. Di tengah dia ceramah, kamu tidak tahu. Aku pacak sampai macam ini, yang itulah ngajak aku ngaji. Ternyata yang jual cendol itu gurunya ngaji. Coba, manfaat guru ngaji. Tidak usah lah yang nak ngajak-ngajak ngaji lagu cak hebat ah, yang alif batu nah. Sujud di wah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Uji gua ngaji lagi. Masya Allah. Aku tu yang punya. Wak nang itu nak punya apa? Bukan waktu. Wak nang itu. Wak nang itu ngajar kita hubau balik. Di hal koi sehebat nadosen profesor pocul langit, guru ABC itu hormati. Dari guru SD itulah kita baca macam menyongsong kehidupan. Tahu itu menyongsong itu guru SD ngajar. Guru yang SMA yang profesor lah tinggal lurus kebaik. Wah itu tadi. Itu mana kencing, mana tetuk, mana nangis juga ada ngurus. Emang kok gaji dan lain kan? Di zaman dulu. Berfoto dengan wong alim, ada kiai besar. Tadi kan cerita siang dari datang Jambi. Kata Kak Suami, Ustaz ada guru Daud. Umurnya hampir 90. Jiku siapa? Kapan lagi? Masih sih kok siapa? Ziaru anak, apa nanya kamu ya Syekh umur? Sita temani 86. Awal kan gua imam di Mekah. Mujur di dalam itu. No? Ya Allah, itu 86. Hafiz Quran. Imam di Aziziyah, Masjid Al-Faqih Kabir. Di Aziziyah, Mekah. Sujud tadi. Ya Allah. Berfoto. Alhamdulillah, ada bukti. Bang Sumati boleh ngawak foto. Gawak kalau ya. Nah, foto sama Habib ini. Foto sama Habib ini. Ya Allah, saksi lah. Dulunya nak, dulunya nak, mampir gini nak, enak. Foto, mau foto bapak, foto-foto banyak, orang kiai itu bagus. Ya, yeah? Tambah lagi kalau ibu-ibu nak, ibu-ibu yang masih muda-muda, pengantin baru, jangan dibuang itu bu. Foto-foto pengantin itu, jangan dibuang. Kami kan udah tua bu, balak-balaknya lagi kamu. Aku ini cantik pak, dulu. Iya, jadi gak pengen. Aku cantik kan, lagi muda. Kamu tulang nyekinya jadi main ini apa? Kamu lah ini suatu siang malam jadi main ini. Jadi jangan dibuang bu. Iya, ingat lagi kan? Waktu canggih bu, kaki kamu manggung di Ningo. Bagus bagus kan, betino tino tua zaman ini.
Jur walas. Zaman ini lagi jalan mana sebentar menuju bangkat sama lagi lah. Lantas kabilah mukminan al-akhillah, persaudaraan kan jadi permusuhan. Maka kata Rasulullah, lantas hak illa mukminan, jangan kau berkawan kecuali berkawanan dengan orang-orang beriman. Pejabat, cari pejabat yang beriman. Pejabat beriman aman, amanat. Yang pekawan wong kaya berduit, amanat. Salah bapak jadi wong berduit ni. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga, dijamin oleh Rasulullah. Tapi uji Nabi Abdurrahman bin Auf masuk syurga bonci dan hal konyol banyak dan bapak dah terhitung lagi. Ya Abdurrahman, ya Allah, makmanulah habis ke hal konyol. Bingung kan, pokok masuk syurga bonci. Abdurrahman bapak bukan zaman ini pakai organ dulu mana aku, tapi bingung duit di mana benar kalau. Tapi bakal ditanya, duit haram bakal itu diazab, duit halal bakal ditanya. Ya Allah, kita teman-teman tahu-tahu satu saat di kota Madinah, seluruh buah kurma kota Madinah bosok kan, bosok. Tak ada jual beli, tukang kurma melambung lah anak. Mana nanya wali, kurma bosok kan? Nanya siapa bosok, bosok kan? Kata Tuhan minau, kakek aku belinya. Ku beli kalau seluruh kurma kota Madinah Abdurrahman bin Auf beli yang busuk tadi. Dia nak habis kantong. Oh, senanglah tukang kurma Abdurrahman bin Auf senang. Yang tahu-tahu bapak datang utusan dari Yaman. Datang ke Madinah mencari kurma busuk. Uji tukang kurma habis kurma kami dibeli Abdurrahman kalau. Jadi, ya Abdurrahman kalau punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abdurrahman, alhamdulillah. Kenapa? Anak ini dari Yaman. Dari Yaman diutus oleh Raja Yaman ke Madinah. Kenapa? Di Yaman lagi dijangkit satu penyakit. Obatnya cuma kurma bosok kota Madinah. Jadi diperintah oleh Raja beli 10 kali lipat harga dari modal. Nantak kau. Kan Allah nak ngangkat derajat jadi wong kaya. Cuma jangan pelit, nah, gawe baik laju. In ahsantum, ahsantum li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan untuk kamu. Jangan kita kira, nih Pak Haji Hasbi betul ke duit, maka apa mana pempek. Oh, ya, yeah? Pokoknya nasi pempek apa beda makan, jangan takut. Semua itu akan Allah ganti 700 bahkan 700 triliun. Amin. Ya rizqu mayyasha bighairi akan Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Jangan diterka harta Allah. Menyenangkan orang-orang datang demi ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa disambung oleh Rasulullah walayat amtu'amak illa taqi. Jangan pernah makanan kamu dimakan oleh siapa baik kecuali orang bertakwa. Kita ngenyuk orang makan, jangan basing orang. Buat apalah ngenyang ke perut orang tak ibadah. Nah misalnya malam makan nasi, kan ya? Ada yang bangsa malu tu dikit. Ada yang angkat orang malu tu nambah. Ya? Jadi tak apa-apa, kalau nasi yang kita makan malam ini subuh kayak bakal kita bawa ngadep Allah. Nasi yang masuk menjadi darah daging kita akan kita bawa masuk salawat. Jadi yang dikeluarkan dana untuk kebaikan tidak pernah mubazir. Jadi darah daging orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi kalau kita metu ke duit, ngejuk makan, wong ahli maksiat, ibadah tidak, al mubaziru. Mubaz? Kenapa kita ngenceng ke bawah ini? Oh, dia makan lemak, makan nasi, makan rendang, haji muni, kalau macam mana? Haji muni. Dan yang masuk, saya kata, orang tidak, bahasa tidak. Apa arti? Orang kaya yang tidak sedekah, adik-beradik Fir'aun, adik-beradik Korun. Pejabat yang sombong, adik-beradik Fir'aun. Pikirlah, pejabat sombong, Fir'aun sombong, bukan adik. Wong kaya pelit, Korun juga? Bengindo.
Pemindo itu banyak pemisahan. Ya ini mau gade, boyot siko. Hah? Coba, illa muttaqin, orang-orang bertak. Orang bertakwa, jangan basin, karena Rasulullah mengarahkan ke situ. Supaya kita ini hidup jadi tenang. Jalan sesuai dengan aturan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Makan jangan makan yang haram, makan makan yang halal. Jangan boleh. Tidak nyingok lah ya. Aku bukan aku kesian yang tua-tua ni nak. Oh, kalau tak hidup mungkin ada pengantin baru gitu tak tahu. Kalau kita siapa terlalu panjang boleh. Hukumnya dah besar. Coba langkah. Dan bapak setiap mengikuti sunnah Rasul mendapat nilai di sisi Allah. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kita mencontoh Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kita dan Allah taala akan mengampunkan dosa kita. Yang diperintahkan oleh Rasulullah itu amal Rasulullah sunat, tapi yang digali ke Nabi ada yang wajib. Yang wajib ini mesti didahulukan dari yang sunat. Yang sunat tidak boleh, tidak bisa menjadikan menghalangkan yang wajib. Sholat subuh hukumnya wajib. Ya sholat subuh, sudah tahajud. Tahajudlah 20 rakaat. Yang singgah 4 kan itu. Lantung gitu. Oh capek kan buka. Apa tangi jam 6. Apabila melakukan sunat mengakibatkan yang wajib tertinggal, maka yang sunat hukumnya halal. Ibu-ibu nak solat tahajud, laki yang ngajak berhubungan badan, tidak galak. Apa anak? Aku nak tahajud. Kalau mandi pula. Tapi dia hukum tahajud ni. Tunggu. Tahajud aku. Nggak perlu kena laki. Ya, suaminya tu aja. Aku nak tahajud. Cuma takut aku. Dikiranya tahajud boleh pahala. Kita tidak jamin. Uji lagi pak, jadi mau dia apa? Ada mau dia apa? Bangku, malam pula pakai tu bangku. Kita tu boleh jambi kan di bangku lah. Alhamdulillah. Tinggal ini masih dah ada tu lah. Nada haji tu lah. Ya Allah, nasi mamang itu. Uji mamang tu dia boleh minjem aku ni lah. Nah, di mamang kalau kamu nak saja, saja lah dulu, nak menunggu. Nak menunggu dulu. Kalau lah, kan? Ya masih, apa tu di bawah? Kan cegu macet, tidak waktu hati lagi. Ayo kesendel lagi, kalau ada lagi. Ketemu Tino, latas. Tak tahu dia menolak nak. Menolak nak, kesian abahnya tu sendeng. Pagi-pagi dulu lah, apalah tanggo. Gokok-gokok joget pula. Gokok joget. Mana gokok, mana itu, kita tahu kan. Jadi yang mana sunat tu, ya sunat. Yang sanggup kerjakan. Kalau nak menurut Rasulullah tidak sanggup. Cuma paling tidak Rasulullah tahajud, Rasulullah ibadah sampai kembung kakinya. Rasulullah ibadah Rasulullah. Rasulullah tidak sempat megang duit. Karena Rasulullah demi umat, yuk kita membantu. Yang jelas mana yang kita sanggup, jangan tidak dikerjakan. Di akhirat masyarakat hadirin al-kiram, di akhirat kaget kemana kita minta pertolongan. Jangankan kita umatnya, Nabi Adam lagi susah. Nabi Adam minta syafaat Nabi Muhammad. Ya lillah, Nabi Adam ya manora Nabi Adam. Nanya dia, ya Nabi Adam, ngaku ngaku. Paman kita gitu ni nanti jemuan. Tak usah nak ngomongan aku. Aku lagi pun nak kenal sih lesu. Tak nolongin kamu.
Nafsi nafsi urus diri dewe. Jadi aku aja. Betul. Nabi Adam apa gitu? Besok tinggi. Kula nggak sanggup. Malah Nabi Nuh. Ya Nuh, apa? Tidak usah nanggusi kamu. Anak bini kula lagi kafir nanggusi kamu. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, aku pernah berbuat salah kepada Allah. Aku pernah bohong. Hanya ingin mencari kepatung ini. Berhala kan? Waktu Raja Namrud pergi ke bersih kan? Depan balik, mati ya lebih kecil. Cahaya loh. Gantungnya Nabi Ibrahim, kapaknya di leher yang besar ini. Siap, pulang hancur, patung-patung ini. Ente, saya lagi. Melok kalau, kacau. Ada yang tak melok ini, ingat Ibrahim. Sini Ibrahim. Kau bicara ini, kan lepos. Nak mecah-mecah ini pakai kapak. Ini ada gantung. Apa? Gantung di batang leher yang besar. Dia hilang. Kan bohong, tapi bohong. Dia hilang. Nah, jika jenamun panik lolo. Dia tuh batu. Ada baca bergerak. Uji Nabi Boy, kau tuh lolo. Uji Nabi Boy, kau tuh lolo. Nyimbah di mana kau tuh kerajaan lolo. Kamu. Itu nah. Nah, bohong itu. Nabi Ibrahim merasa salah. Nemui Nabi Musa. Ini Nabi Musa aku pernah menuong. Nemui Nabi Isa. Ini Nabi Isa aku malu. Umatku mengakui aku sebagai Tuhan mereka. Cuma bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pacar hijau syafaat. Umat sebanyak itu Nabi hijau syafaat. Masa gitu Bapak? Abu Lahab itu pada hari Senin lahirnya Nabi senangnya bukan main. Waktu apa? Budaknya yang mengkhabarkan kepada Abu Lahab menunjuk tahu bahwasanya Aminah yang lahir kan senang bukan main keponakan datang. Ujung-ujungnya